kalau di Padang itu ada event itu, ada event namanya Pulang Pasamo. Oh. Jadi artis-artis pada datang ke Padang. Ada siapa? Amar Zoni orang Padang ya. Waalaikumsalam. Ini abang-abang kita nih yang sudah menunggu. Sehat bang. Ini kita lagi ngonten semua nih. Ini warga asli Kota Padang ya bang. Selamat datang. Nah ini kebetulan rame banget. Kita sudah ada di poskonya teman-teman tanjakan Sinjau Lawik ya. Sekarang kita mau lihat dulu kondisi tanjakannya seperti apa. Dan memang teman-teman dari Jakarta pun sudah datang. Ini ada Mas Ari Untung. Ari Untung ikutan juga mau konten. Nah ini saya mau lihat kondisi tanjakan di Lawik ini yang kita di media sosial. Ari kan sudah datang. Selamat datang, Bang Hari. Orang sini ya? Rataunya kameranya banyak ya. Itu siapa? Jadi memang itu sudah jauh lah. Ini kalau melintasi, kita juga di sini. Ya, kalau melintasi lihat pergantian. Nanti kita akan sering banget ya anak-anak motor lewat sini. Sekarang tuh dia tuh. Kayak begini. Tahu nggak ada berapa kameramen yang mereka punya nih? Lihat ya, 41 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 orang di sini. Nih, ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi yang di motor. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 di atas. Cuma nungguin belokan ini doang. Ini teman-teman lagi pada kirakan. Kita ngobrol ya mereka nih. Bang, yang paling pertama kali dulu video ini yang mana? Siapa dulu siapa? Yang mau ngobrol sama siapa ya? Bang Bintang itu tuh ketua. Semuanya standby semuanya. Iya. Semua warga sini juga konten juga. Iya. Oh ini yang di atas ya bang ya? Apa orang sini bang? Oh dia. Dia asli Papua itu. Oh dari Papua malah. Iya. ini beneran banyak yang ini. Banyak buta viral sampai YouTube. Masa Allah. Emang si patahannya ngeri banget nih. Patahnya mau benar. Oh, lihat tuh. Nah, orang buangnya kayak jauh banget. Jangan buangnya dulu. Jauh. Nah, ini yang pakai baju biru, abangnya ngatur deh. Iya. Masih hidup? Masih. Itu bentar ya. Kasih tengah. Dia berdiri di situ sampai tangannya retak. Gitu. Sampai retak ini apa? Ada itu wawancara ya. Namanya sama Sinjau Lawik. Sama? Iya. Namanya sama semua. Udah pernah temuin kejadian apa? Naik dong. Apa enggak bisa nanjak? Banyak yang kecelakaan enggak ada. Pelong rem nabrak tembok. Ini. Ya. Mobil apa itu? Motor. Kemarin dong. Iya. Tapi orangnya enggak ya. Hidup. Selamat. Yang paling parah apa? Kalau abang paling parah apa? Pas di sini mobil. Oh dia ngebut atau gimana? Remblong. Truk juga sering remblong. Oh. Kalau abang apa yang paling parah? Lihat deh. Ya itu truk. Ini mobil yang mau naik. Nah ini dia berdiri. Berapa lama sih ya? Namanya apa sih? Si Tinjau apa? Lawik. Kalau abang kalau bang, yang paling nanti saya kecelakaan paling besar apa siapa ya? Kecelakaan. Oh maaf bang, abang tahu nggak berita di sini? Pengendara sepeda motor, suami istri. Ngobrolnya bareng sama ketuanya aja bang. Oh, ada hari itu karena ini. Ngobrolnya bareng-bareng sini. Ketua apa nih?
Keto YouTube. Jadi nanya, tikungannya backgroundnya. Kita ngobrol tentang perihal di sini. Ya berkam ya, Bang. Masa berkam itu. Enggak apa-apa, mereka ngerekam sekalian dipegangin aja. Enggak, abangnya di sini, jadi backgroundnya begini. Abangnya kita tanya begitu. Oh, jadi gini. Heeh. Gambar sini, Bang ya. Balik sini, Bang. Iya, iya. Tadi abangnya cerita kecelakaan yang satunya keluarga motor atau mobil. Kamu motor apa yang mana? Ini kami itu, Bang. Eh, Bang. Hah? Ada yang masih di rumah enggak? Yang rekamnya sekarang ada. Lagi di motor ayo. Wah, ada dia. Jangan. Mengawali untuk viral di Sindulawi ini awal mulanya ada teman kita kebetulan boleh buka boleh buka maskernya Bang biar Abang Bintang tahu siapa ya. Nah kok datang yang YouTube awalnya itu. Awalnya pada iseng doang awalnya memang bukan iseng doang sih memang ini kan dulunya memang es krim jalan sebelum di aspal es krim jadi kan udah konten. Masing-masing punya channel sendiri. Tapi yang masuk dalam paguyuban Abang ini ada berapa anggota, Bang? 24 ya. Dan sebenarnya untuk konten di sini siapa aja boleh, Bang? Siapa aja boleh. Di sini enggak ada istilah dilarang. Cuman kita punya aturan-aturan tertentu. Istilahnya contohnya enggak bisa sembarangan. Kadang-kadang kan ada juga segera ini dia enggak berkenan. Jadi kita yang dihubung itu. Di grup ya. Bang, maaf nih, dari Abang mengawali konten di sini kurang lebih berapa Bang yang sering terjadi kecelakaan? Kalau yang sering terjadi kecelakaan setiap hari. Setiap hari. Keseringan ya, apa Bang? Ada kecelakaannya. Keseringan apa? Keseringan? Ya, biasanya gimana? Jadi truk atau motor atau mobil. Caranya gimana biar orang selamat? Apilnya jauh ya, atau enggak gas dulu apa gimana? Kalau caranya menurut biasanya memang apil jauh dulu. Ya. Buang dulu ya ke kanan ya. Tapi kan kebanyakan alat-alatnya ada yang baru-baru. Iya. Pantau, pantau betul. Oh. Jadi Bang, mohon maaf Bang, ini komunitas nih memang kerjanya nongkrongin di sini doang. Ya. Mulai dari pagi sampai ini dan tiap hari mesti ada kecelakaannya. Mesti ada. Oh, tiap hari mesti ada. Namanya apa aja? Abang apa jenisnya, Bang? Kalau nama channel kita Jalan Official. Official. Ya ini apa nih? Ini Jalan Terkini. Terkini. Jalan Terkini. Ya. Itu apa? ID. Ini Jalan ID. Yang itu? Jalan Channel. Jalan Channel. Jadi sebenarnya gini Bang. Sebenarnya harapan daripada konten kreator di sini, momen-momen tertentu yang di luar dugaan ya. Tapi itu bukan harapan kita semua. Tapi justru malah penonton banyak
yang ditonton pada saat ada crash. Dia jemput donatan pasti nungguin kan. Ini kenapa? Ini kenapa? Ini enggak kuat. Ini kenapa gitu? Dengan adanya itu dari sini. Supaya supir-supir itu berhati-hati. Betul, betul. Jadi setiap ada insiden pasti kita tayang. Oke. Supaya supir itu hafal beliau ini. Artinya pasti tinjau laut ini, Ustaz. Melihat laut tadi, ya. Woi. Tinjau laut. Ini berarti asli sini nih, masyaallah. Nah, ini Bang Bintang kan sebagai ketua YouTuber di sini ya, Bang. Untuk manfaat dari adanya para YouTuber di sini apa sih, Bang, selain menginformasikan ya, bahwa jalanan ini cukup ekstrim? Selain itu ya edukasi dan selanjutnya pekerjaan-pekerjaan terbantu juga karena pembangunan dia kan ada di sini ya, membantu lah. Tapi ini juga info pemerintah, jadi ibaratnya apa yang kurang untuk dibuat apa segala macam jadi terinfo gitu. Ini betul. Ini soalnya seperti CCTV report langsung dari masyarakat. Benar. Ini kan keren, ada semua wisata, semua tempat ada kayak begini nih, orangnya toko-toko kayak gini rapi semuanya ya. Salah di bawah. Oke. Sip. Iya, penting nih daripada kemudian ini kan bisa dibangun ini. Ayo. Sekarang kita foto. Awas, kalau kelihatan ya, kalau yang agak-agak kenceng itu kayaknya udah biasa dia. Nah, sekarang kita lihat. Hujan keras, lautan ya pasti lautan. Kita sisi jauh laut, kalau laut ini di sini. Kalau saya kelihatan laut. Kita lihat laut dong. Itu yang biru itu laut itu. Ya. Pagaruyung, apa tuh Lembah Harau, Solok, Sawalunto. Sawalunto. Ya. Ini baru pertama ke Sumpar ya, Pak? Baru pertama kali ke Sumpar. Padang sekali. Padang sekali. Kalau keliling belum pernah. Ini dalam rangka acara apa? Ada acara hijrah fest untuk di Padang dari 27 sampai 29. Gitu. Makanya kita keliling dulu. Ikut ya, Pak. Habis dari Padang langsung ke Jakarta. Jakarta hari Minggu. Oh, jadi Padang 3 hari. 3 hari di Padang. Di mana aja tuh, Bang? Apa acaranya? Oh, di Padang itu ada event itu. Ada event namanya Pulang Pasamo. Oh. Jadi artis-artis pada datang ke Padang. Ada siapa? Amar Goni, orang Padang ya? Iya. Ada Amar Goni, ada apa tuh? Grup Adam, ada Mario, Adia Maulana. Oke, Bang. Makasih, Bang. Thank you. Sama-sama. Semangat terus ya. Yeah. Sama-sama.